Oke, sahabat semuanya, dukung terus channel Giri Bagus Bagaskara dengan cara subscribe, like, dan komen juga. Oke, jangan lupa nyalakan dering loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel saya ini. Oke. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channel Giri Bagus Bagaskara. Nah, di saat ini saya berada di parkiran kendaraan ya, di salah satu tempat wisata alam yang ada di Bandung, Jawa Barat, teman-teman. Nah, sahabat semuanya, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya ya ke salah satu tempat wisata alam yang ada di Bandung ini, yaitu Curug Malela, teman-teman namanya. Nah, Curug Malela ini salah satu tempat destinasi ini ya, paling favorit juga yang ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, teman-teman. Nah, perjalanan saya menuju ke sini itu cukup panjang, teman-teman. Saya dari Tangerang itu menuju ke sini hampir 7 jam lebih perjalanan menggunakan sepeda motor nyetir sendirian ya. Dan akhirnya sampai juga ini sekitar jam 11 lewat ya teman-teman ya. Dan di lokasi ini lagi mendung teman-teman, karena di saat ini lagi musim hujan ya. Apalagi di lokasi ini itu becek banget, bisa dilihat ini. Sepertinya kita akan melewati akses yang cukup menantang nih hari ini, karena informasi yang saya dapatkan tentang Curug Malela ini ya, akses menuju ke curugnya itu sangat menantang ya. Apalagi kalau di saat kita balik menuju ke parkiran, dari Curug Malela menuju ke parkiran itu sangat menantang, karena aksesnya masih berupa tanah. Itu ya menurut informasi ya yang saya dapatkan tentang Curug Malela ini untuk aksesnya ya. Oke, di awal-awal seperti ini kondisi akses masih tergolong masih bagus ya. Tapi tidak tahu nanti berapa jarak ke depan apakah aksesnya masih seperti ini atau tidak. Oke, teman-teman ikutin terus ya penelusuran kali ini di Curug Malela, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman ya. Ini akses jalannya berubah berupa tanah, karena jalannya tadi kan itu berupa paving block ya. Nah, sekarang ini berupa tanah ini. Dan di depan sana itu terlihat ada gazebo, teman-teman. Kayaknya ini gazebo ini tempat untuk istirahat, teman-teman ya. Kalau kita habis trekking dari Curug Malela, dari menuju Curug Malela maksudnya, menuju ke parkiran kendaraan ya. Oke, kita langsung aja lanjut. Di sini hawanya adem, teman-teman. Sejuk. Banyak pepohonan yang enak banget, apalagi memang hari ini memang tidak begitu cerah ya. Karena memang di musim penghujan ini sedikit berkabut juga, teman-teman. Tadi saya di perjalanan tadi ya untuk menuju ke sini. Semoga aja belum turun hujan ya untuk melakukan penelusuran ini. Sayang banget kalau hujan ya, teman-teman ya. Apalagi aksesnya itu masih berupa tanah ya, seperti ini. Oke, sahabat semuanya, mungkin kalau di kamera itu sedikit gelap, teman-teman ya. Memang kondisi di sini juga, di lokasi ini juga ya,
itu memang lagi mendung teman-teman, jadi di kamera itu jadi kurang terang teman-teman, walaupun saya kontrasnya agak saya tinggiin juga. Jadi memang ada beberapa titik nanti itu pasti akan agak gelap-gelap gitu teman-teman ya, karena mendung itu. Suasananya sepi teman-teman. Ini saya berkunjung ini pada saat hari biasa teman-teman ya, atau weekday. Oke, dari sini kita bisa melihat ada keberadaan warung yang berada di bawah sana ya. Dan warungnya juga pada tutup semua teman-teman. Ya seperti biasa ya, warung-warung kalau di hari biasa seperti ini ya, pasti pada tutup semua. Nah seperti ini teman-teman, teman-teman, warungnya pada tutup. Nah seperti ini ya sahabat semuanya, ini situasi di dekat warung ya. Ini warungnya pada tutup semua. Ini ada beberapa warung ya, ada 3 kalau nggak salah ini total semuanya yang ada di area sini ya. Oke, kita langsung aja lanjut ke sana ya. Sepertinya kita lewat sini. Di sini banyak sekali jalan-jalan bekas jejak ban motor teman-teman. Oke, kita lewat sini ya. Ini sepertinya memang ini sebenarnya ada akses jalan yang mau kayak dibangun atau bagaimana, saya nggak mengerti. Ini kalau misalnya ditata dengan baik, ini tambah bagus ya. Sehingga kalau hujan itu tidak licin seperti sekarang ini ya teman-teman. Karena kan kalau sekarang kan masih tanah merah seperti ini ya teman-teman ya. Ini seandainya kalau di jalannya dibikin paving block, itu lebih bagus dan tertata dengan baik ya. Apalagi kalau di musim penghujan seperti ini ya. Jadi kalau dibikin paving block kayak begitu, itu jadi tidak licin ya. Nah dari sini saya mendengar ada suara motor ya teman-teman ya. Saya nggak mengerti apakah itu suara motor dari milik warga sekitar yang habis beraktivitas. Ini ya habis berkebun ya teman-teman ya, karena kan di sini banyak sekali perkebunan juga ya, dan juga di sini juga ada perkebunan teh. Apakah milik warga sekitar ya habis beraktivitas melewati jalur-jalur ini? Karena saya lihat itu banyak sekali bekas-bekas ban motor teman-teman. Nah kita melewati warung-warung dan saung-saung ya yang ada di deretan akses jalan ini. Dan ini juga tuh, ini ada warung ini di depan sana itu ya teman-teman. Dan itu warungnya buka ya, hanya ada satu warung yang buka di area sini. Dan aksesnya licin banget, ini becek nih teman-teman di sini. Nah sahabat semuanya, dari kejauhan sini ya, itu mulai sudah terlihat curugnya yang berada di bawah sana itu ya teman-teman ya, Curug Malela. Oke, kita akan turun ke bawah sana ya. Nah itu dia teman-teman tuh, curugnya yang berada di bawah sana itu sangat terlihat ya, dan sepertinya itu sangat deras sekali curugnya. Oke, kita akan ke sana ya teman-teman ya. Nah, kita akan turun ke bawah ya. Sepertinya kita akan memulai adventure kali ini. Karena di sini jalannya sepertinya mulai berubah ya.
agak lumayan ekstrim, menantang. Oke, kita lihat aja nanti seperti apa aksesnya menuju ke Curug Malela ya. Nah, dari sini kita harus berhati-hati karena jalannya licin ya, teman-teman, tanah merah seperti ini. Ini kalau turun jalan akses seperti ini, apalagi jalannya licin, harus berhati-hati ya. Nah, sahabat semuanya, di sini saya memegang dua tiket masuk ya. Yang satu ini tiket masuk area destinasi wisata Curug Malela, itu satu motor dihitung Rp1.000 dan tiket masuknya itu sendiri itu Rp5.000, teman-teman. Nah, ini dia, tadi itu saya dari atas sana ya dan turun ke sini. Ini jalannya turun terus dari atas sana ya menuju ke sini itu turun. Akses jalannya menurun ya, teman-teman ya. Oke, dari sini kita akan turun lagi ke bawah ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya perjalanan. Nah, di sini saya mendengar suara motor ya, teman-teman ya. Nah, itu dia, ada abang-abang tuh bawa motor melalui akses jalan licin seperti ini ya. Nah, kita bisa melihat dari atas ini ya, Curug Malela. Kita akan turun lagi ke bawah ya. Nah, di sini saya akan beristirahat dulu dan mau melihat keadaan di sini, juga ada warung ya, teman-teman ya, di area sini. Dan banyak sekali gazebo. Dan di sini juga ada ayam milik warga sekitar ya. Nah, itu juga ada gazebo, teman-teman ya. Nah, seperti ini ya kondisi akses jalannya. Tadi kan kita dari atas sana ya. Dan di sini itu jalannya didominasi oleh akar-akar pohon seperti ini itu. Dan perpaduan tanah merah ya. Dan licin. Oke, sahabat-sahabat semuanya, kita langsung melanjutkan lagi perjalanan saya untuk menuju Curug Malela. Karena dari sini sudah tidak jauh lagi ya, karena dari atas ini, dari lokasi ini sudah mulai terlihat sangat jelas Curug Malelanya. Oke, dari sini saya akan turun ke bawah dan harus berhati-hati dan waspada. Nah, di lokasi ini kita bisa melihat ya, keadaannya mendung, teman-teman. Semoga aja belum turun hujan ya, teman-teman ya. Kalau turun hujan di lokasi ini ya sangat beresiko ya, teman-teman ya. Tambah licin banget tanahnya.
Wow, dari sini kita bisa melihat ya teman-teman tuh pemandangan yang bagus banget dan aliran sungai yang berada di bawah sana ya dari aliran Curug Malela itu. Wow, tuh bisa dilihat ya teman-teman ya. Amazing. Keren banget. Oke, kita lanjut lagi ya untuk menuju Curug Malela karena dari sini sudah tidak jauh lagi ya. Nah, di sini kita bisa melihat di sebelah kiri saya ini merupakan sebuah area persawahan ya. Dan di sebelah kanan saya tentu saja ini jurang. Oke, kita langsung lanjut perjalanan lagi. Nah, di sini ada jejak ban motor ya. Sepertinya itu motor tadi yang melewati jalur ini yang kita lihat yang di atas tanah tadi ya, teman-teman ya. Nah, di sebelah kanan ada longsoran ya. Wah, ini sangat berbahaya. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, di sini ada bangunan ini. Nggak tahu mau dibikin apa ini, apa emang dibikin kayak begini aja. Oke, kita lewat sini ya, teman-teman ya. Nah, dari sini kita jalannya turun ke bawah ya. Masih berupa tanah. Jadi, saya harus berhati-hati melewati akses jalan seperti ini ya. Dari sini sudah mulai terlihat ya, dan suara air terjunnya itu sangat keras sekali, kencang sekali ya. Sangat berasa banget di sini suara air terjunnya itu. Ya, sahabat-sahabat semuanya, ini emang kalau menurut saya ini sangat recommended banget ya. Yang jika teman-teman menyukai petualangan alam seperti ini, mengunjungi terjun seperti ini ya, ini sangat cocok banget buat kalian ya, buat mengisi liburan dan menikmati suasana alam yang enak banget ya, seperti salah satunya di lokasi ini. Nah, di bawah sana itu ada warung ya. Dan itu curugnya mulai terlihat sangat jelas ya. Kita sudah mau hampir sampai, tidak jauh lagi artinya itu. Oke, kita turun ke bawah, ini ada tangga terbuat dari bambu. Dan kita akan turun ke bawah lewat sini. Oke, dari sini kita akan turun terus ke bawah ya, sahabat ya. Ini sangat berasa banget jika kita balik lagi ke parkiran ya. Itu sangat berasa banget capeknya nanti. Nah, seperti ini ya kondisi akses jalannya. Memang menantang ya, apalagi jalannya licin sekarang ini ya di musim penghujan ya. Jadi kita harus ekstra berhati-hati melewati akses jalur seperti ini.
Di sini sendal saya merasa lengket banget ya. Berasa tebal banget sendal saya ini yang saya gunakan sekarang ini ya. Lengket banget, sahabat. Oke, dari sini jalannya sudah bagus ya. Sepertinya itu sudah mulai dekat ya menuju Curug Malela. Wow, dari sini kita bisa melihat di aliran sungai di sebelah kanan saya ini merupakan adalah ada curug juga ya. Nah, itu dia sahabat ya, curugnya. Tapi curugnya tidak begitu tinggi lah kalau saya lihat ya. Dan ini aliran dari Curug Malela. Ini aliran sungainya lagi deras ya. Dan itu dia Curug Malelanya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi menuju Curug Malela. Dari sini sudah dekat ya. Sudah dekat banget. Dan di sini aksesnya bagus ya. Tidak seperti tadi, banyak tanah merah, licin banget, lengket banget di sendal saya ini. Dan di sini juga banyak warung-warung ya, dan ada warung yang buka itu.